Tim sukses salah satu caleg di Jeneponto melakukan pemotongan pipa saluran air. Pemotongan pipa saluran air diduga imbas pemilu tahun 2024. Kejadian ini terjadi di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Taroan, Jeneponto. Video ini viral di media sosial. Berdasarkan informasi terbaru, kejadian tersebut bukan karena beda pilihan dalam pemilu tahun 2024, melainkan pencabutan pipa saluran air lantaran warga tidak melakukan pembayaran iuran. Polo mi ku pigi yo ji. Polo mi. Mala ji tanjak ngora peku. Kok ngasih.